Assalamualaikum. Hello everyone, how are you today? And this video kali ini gue bakal kasih tutorial ke kalian bagaimana sih cara menambah followers di TikTok. Nah, jadi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik subscribe di bawah, like buat aku, dan share ke seluruh sosmed yang ada. Dan jangan lupa juga follow IG aku, Hilman_Farudi. Oh iya, buat kalian yang baru pertama mampir, jangan lupa aktifkan loncengnya biar kalau aku upload video bakal nanti ada notif ke HP kalian. Oh iya, by the way, aku udah kasih beberapa cara sebelumnya. Aku udah kasih beberapa cara. Kalau kalian pengen nonton, kalian bisa scroll ke bawah. Di channel aku itu banyak video-video mungkin bermanfaat bagi kalian. Dan di next video kali ini gua bakal ngasih cara ke kalian atau tutorial 3 cara menambahkan followers di TikTok. Nah, sambil nonton jangan lupa klik like di bawah, dan buat kalian yang pengen tanya-tanya silahkan DM IG aku, DM di IG aku Hilman_Farudi, atau kalian bisa langsung komen ke komen di bawah ini. Kalian bisa langsung komen. Jadi penambah followers kali ini tanpa aplikasi, hanya menggunakan beberapa website. Jadi aku bakal menggunakan 3 website untuk cara menambahkan followers. Nah, jadi sebelum aku uji coba, sebelum aku kasih tutorialnya, aku udah uji coba menggunakan akun teman aku, dan hasilnya itu lumayan memuaskan. Meskipun kalian nanti mau 1000 followers tapi masuknya itu bukan 1000, sekitaran 300-200, tapi kan lumayan buat menambah followers kalian. Nah, kalau kalian lakukan setiap hari, pasti kalian bakal mempunyai banyak followers. Nah, tanpa banyak bacot lagi, tanpa berkepanjangan, langsung aja kita lanjut ke videonya. Jadi di sini tuh aku udah siapin beberapa link penambah followers. Nah, kalian bisa langsung cek di link di deskripsi aku. Nah, jadi yang pertama tuh kalian masuk ke Safari kalian, lalu kalian tempel linknya. Oh iya, by the way, ini untuk Android juga bisa. Setelah itu kalian masukkan kode terlebih dahulu. Kalian tunggu. Sorry banget kalau sedikit lambat ya, karena di sini jaringan tuh agak lambat. Di sini tuh ada 3 pilihan. Yang pertama ada yang sorry sebentar dulu. Nah, jadi di sini tuh ada beberapa pilihan, ada fan, ada followers, hati, dan view. Dan ke bawah juga ada post, like, comment, dan ini buat Facebook dan buat Instagram, yang di atas buat aplikasi TikTok. Jadi sebelum lanjut, kalian harus keluar terlebih dahulu. Kalian masuk ke akun kalian. Nah, aku sebagai contoh, aku bakal kasih akun yang lain. Nah, sebagai contoh aku buat akun lain biar kita bisa lihat perbedaannya di mana kita akan coba tutorial tersebut. Nah, jadi aku barusan posting satu video dan aku bakal coba. Nah, setelah itu kalian salin nama pengguna kalian, salin. Setelah itu kalian pilih fans yang ini. Yang paling atas. Setelah itu kalian salin URL username kalian yang tadi. Nah, kalian klik. Nah, jadi di sini tuh ada tampilan Afkapai. Nah, jadi di sini tuh jadi di sini jika ini benar akun kalian, kalian memastikan kalau ini benar akun kalian. Setelah itu kalian send fans. Nah,
Nah, di atas udah ada yang mengikuti. Nah, kalian tunggu aja. Nah, jadi di sini you have to wait before you can restart. Nah, jadi di sini tuh 4 menit. Kalian tunggu selama 4 menit dan bakal ada notif masuk ke followers kalian. Contoh seperti tadi itu udah ada followers yang masuk. Nah, jadi kita lanjut cara yang kedua. Kalian keluar. Nah, jadi cara yang kedua, kalian tempel juga ke Safari kalian. Jadi cara yang kedua ini menggunakan verification TikTok followers for free 2020. Nah, jadi di sini tuh kalian geser, kalian pilih grade, kalian pilih get free TikTok fans online. Nah, jadi klik. Nah, jadi tampilannya itu seperti ini, free fans and followers. Kalian keluar. Nah, setelah itu kalian tempel link username tadi kalian yang telah kalian salin. Kalian klik tempel. Nah, lalu kalian get free fans. Nah, oke, kita tunggu sebentar. Nah, profile info your success processing. Nah, jadi di sini tuh ada your username is phone. Nah, jika kalian ini benar dengan username atau nama kalian, kalian bisa tambah followers. Di sini ada 1000 followers, 2500 dan 10.000 followers. Nah, jadi aku contoh yang 1000 followers. Lalu add followers. Nah, kalian tunggu aja, ini lagi proses file loading sukses, connect to TikTok. Nah, kalian tunggu. Nah, jadi di sini tuh sebelum proses ini masuk, kalian harus verifikasi terlebih dahulu bahwa kalian itu bukan robot. Kalian pilih I'm not a robot. Jadi di sini tuh harus verifikasi kalau kalian bukan robot. Nah, jadi di sini tuh muncul beberapa aplikasi. Nah, kalian bisa salah satu download buat kalian itu bukan robot, atau kalian bisa download semua aplikasi ini, kalian mainkan beberapa menit, sekitar 30 menit dan bakalan masuk followersnya. Jadi ini get your real human fans. Nah, kalian itu bukan robot. Nah, contoh aku pilih yang ini. Nah, jadi bakal disuruh download. Kalian bisa download semua atau kalian bisa download satu. Kalian lebih baik download semua biar prosesnya itu lebih cepat dan akurat. Lalu kalian klik download aja. Nah, lalu kalian mainkan beberapa menit. Nah, jadi bakalan otomatis masuk ke TikTok kalian. Followers kalian bakal masuk ke TikTok kalian. Nah, nanti buat Android ini bakal ditunjukkan ke Play Store. Jadi buat iPhone yaitu ke App Store. Nah, next, jadi yang tutorial ketiga.
Nah, yang ketiga itu ada HTTP Vipto. Nah, di sini kalian bakal tunjukkan ke salah satu web. Nah, webnya kurang lebih seperti tadi yang pertama. Jadi ini bakalan kita coba. Nah, lalu di sini kalian klik kode yang tertera di atas. Klik submit dan kalian tunggu sebentar. Nah, jadi di sini itu ada followers, like, comment, dan view. Nah, contoh kalian, jadi di sini buat followersnya belum bisa, ini tunggu updatean terlebih dahulu. Nah, contoh aku yang ini, yang like nih. Lalu kalian salin URL video kalian, TikTok kalian. Nah, jadi di sini tuh followersnya tunggu updatean. Nah, jadi di sini aku itu pilih like. Nah, jadi di sini tuh kalian pilih URL videonya, kalian kembali ke TikTok, lalu kalian salin URL videonya. Setelah kalian salin, kalian tempel, lalu kalian share. Nah, setelah itu kalian klik. Nah, setelah itu kalian tunggu. Nah, di atas tuh ada yang menyukai videonya. Nah, udah muncul di atas, kalian tunggu. Please wait 5 menit. Nah, kalian tunggu aja. Kalian bisa lakukan setiap hari ya, biar memperbanyak followers kalian. So, jadi videonya segitu dulu. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe di bawah, like buat aku, dan share ke seluruh sosmed kalian. Saya Elman Farudi, see you the next video, and bye-bye.